Informasi berikutnya, saudara, 8 petak kamar indekos dan satu rumah semi permanen di perkampungan padat penduduk Jalan Ambengan Selatan Karya Surabaya ludes terbakar pada Jumat malam. Kobaran api yang cukup besar ini menghanguskan 8 petak kamar indekos yang berada di perkampungan padat penduduk. Kobaran api diduga berawal dari bangunan kamar indekos dan merambat ke rumah di sebelahnya. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Petugas berhasil memadamkan api setelah melakukan pembasahan di titik kobaran api selama 1 jam. Bahwasanya titik api itu ada di rumah kos-kosan. Yang mana ditinggalkan oleh orangnya untuk beli nasi. Apa penyebabnya, Pak? Informasi yang kami dapatkan itu adalah dari kompor. Oh, kompor gas itu ya? Iya. Ini berapa rumah, Pak, yang anu, Pak? Ini kayaknya yang di sini satu rumah tapi 8 petak. Termasuk kemungkinan besar ini ada yang habis total, ini 2 rumah.